Ayahku kerjanya kan di penerbit buku, percetakan juga dulu. Terus dia tuh sering banget pulang bawain aku kertas-kertas sisa dari percetakan yang benar-benar bisa gulungan, tapi gulungan kecil panjang gitu. Sama dia suka dibuka di lantai, digelar. Nih kak, gambarin dari ujung sampai ujung gitu. Sampai sekarang emang kebanyakan karyaku tuh selalu tribute buat orang tuaku juga. Aku selalu kasih tahu mereka tiap aku lagi gambar apa gitu. Pak Tino Sidin. Ya. Pernah sekali aku ikut lomba mewarnai, jurinya dia itu udah kayak starstruck aja sih ngelihat Pak Tino Sidin langsung. Pas di lomba itu dia kan sambil keliling juga nyamperin semua anak-anak yang ikut. Ya terus dia sambil lihat aku mewarnain, terus ngomong ke ibuku, "Bu, ini anaknya bagus, terusin ya." Itu udah kayak, "Hah, Pak Tino Sidin bilang gambarku bagus. Aku kan gambar terus, Pak." Lebih senangnya gambarnya yang bisa bikin sesuatu yang memorable, simple. Lebih ke kayak buku anak-anak. Aku belum pernah justru sepenuhnya digital. Jadi semua karya pasti mulainya manual dulu. Tetap comfort zone ku sih media tetap pensil memang dari awal. Sebaiknya sih kalau aku sendiri harus ada satu karya yang emang bener-bener buat diri sendiri aja, yang emang slipin waktu gitu antara lagi kerjain project. Soalnya kadang-kadang deadline itu tuh bisa bikin ya lumayan yang capek juga gitu pokoknya. Tapi aku pengen bener-bener tetap mencintai field yang aku kerjain ini gitu. Jadi untuk itu menyediakan waktu untuk bikin satu karya sendiri buat diri sendiri itu ngingetin aku gitu betapa senengnya aku ngegambar.